Similar kita beli-beli. Joss. Itulah teman-teman, kali ini kita bakal bermain dengan Jina, bukan berjina. Ya, berjina juga ulah. Berjina singkatan dari bermain Jina. Jadi kalau kalian lagi main AOV, ibunya nanyain, "Dek, lagi ngapain?" "Lagi berjina, Bu." Gitu ya. Semoga ibu kalian memakluminya. Jadi kenapa saya bikin build Jina? Karena banyak banget request kita bakal bikin build seperti ini. Nah, ini kelemahannya build ini, lifestyle-nya nggak di awal, teman-teman. Jadi gue bakal jelasin dulu. Pertama-tama kita bikin Phoenix Tear dulu. Kedua, kita bakalan bikin Enchanted Kicks untuk damage yang tinggi. Ketiga adalah Frosty Revenge untuk apa ya, nge-slow musuh, teman-teman. Nah, kenapa saya bikin Frosty Revenge dulu? Karena Bang Ajay punya Arcana Mana Sipon. Kalau kalian nggak punya, kalian bisa bikin Rhea Blessing dulu. Keempat adalah Buried Agony. Kelima adalah Rhea Blessing. Kalau kalian nggak punya Mana Sipon, ditukar ya posisinya si Frostcape dengan posisinya Rhea Blessing. Yang terakhir adalah Holy of Holies. Ini untuk nambahin damage dan HP. Terus Bang, kalau udah habis endgame ini mau diganti apa Bang? Ponistirnya terserah kalian, mau bikin Ancestral Glory, apapun itu. Semua bisa untuk dia. Soaring Aura bahkan bisa. Jadi untuk arkananya sendiri teman-teman, kita bakal salah pencet ya, maaf ya. Arkananya bakal pakai seperti ini. Udah tau lah Bang, kamu biasanya pakai itu doang magic, bener. Magic gue cuma magic attack, magic pierce, magic attack Mana Sipon, dan physical defense Mana Sipon. Dia butuh Mana Sipon yang banyak karena dia bakal jadi tank bagi teman-temannya. Waktu perang rame-rame dia bakal ke depan terus ngeluarin skill 3 memberikan pelajaran kepada musuh-musuhnya kalau bola yang ada di tubuhnya Jina itu ada 5 biji dan itu bisa ditelan semua ya. Sedangkan untuk talentnya sendiri kita bakal pakai flicker karena ini penting banget ketika dia mengeluarkan skill 3, dia lompat ke musuhnya skill 3 langsung skill 2 skill 1 musuhnya bakal jadi teman sejati yang siap menunggu di neraka. Jadi kita langsung lihat teman-teman gimana aslinya hero satu ini dengan build seperti ini. Let's go. Oke, teman-teman sudah mulai dan di sini kita langsung beli yang namanya Phoenix Tear aja ya. Nah, kita bakal ke lane tengah. Waduh, ada WhatsApp. Waduh, malam-malam gini siapa yang WhatsApp ya? Bapakmu. Oke, teman-teman kita bakal ke atas aja karena Yornya mau mid. Ya biarin Wukongnya mau ngutan. Ya kita duel aja sama tim tercinta bapak kita ya. Bapakmu. Tim ini bau-bau apa ya? Bukan bau-bau analog Bang, bau-bau bapakmu. Bukan ya, lu jangan kebilangan bapak orang Bang. Lu kena pukul nanti kau. Yeah. Jadi baru juga dibilang itu bapaknya Ten tuh si Artus. Bukan bapaknya ya, itu penerusnya. Ten ini penerusnya Arthur teman-teman. Versi ceritanya AOV. Kalau ceritanya gua, Arthur itu adalah Ten yang lepas helm ya. Kalau Jina ini dukun kuat yang membantu persalinan si Tara ya, yang mengeluarkan Ten. Gila, lebih seru cerita gua ya kan? Betul Bang, cerita lu lebih seru. Aduh anjay, kurang ajar lu Gildur, gak jadi bapak lu apa lu ya? Main mukul-mukul, lempar batu, sembunyi. Sembunyi apa? Ayo. Sembunyiin kepala kau sembunyi. Jadi sini kita bakal farm seperti biasa teman-teman. Kita ada Phoenix Tear ya, kita gak usah takut ya. Di sini mananya agak-agak boros, bodo amat. Kita pukul-pukul aja. Pukul-pukul aja dua melee musuhnya dan dua-duanya terhadap ada tank doang dibandingkan attacker. Jadi kita enggak usah takut, teman-teman. Karena dia enggak berani agresif. Kita jagain sama paman kita, Ten. Wududuh, gila nekat banget. Sayang banget Ten enggak kena tadi. Kalau kena mati loh itu. Astaga, tadi kalau kena dorongannya dia, teman-teman. Mati tuh Arthur, kurang ajar. Hoki doang dia, ngepur. Jadi di sini kita bakalan bersantai riai dulu, teman-teman. Ya gua takut ada jungler musuh menyerang kita. Jadi gua rada gimana gitu, mundur-mundur. Kalau ada yang apa namanya? Kalau junglernya datang bisa-bisa mati gitu, teman-teman. Gua siapin flicker, takutnya tiba-tiba jungler mereka Jepis datang. Oh, Jepisnya ke tengah. Udah, Yon kita pasti mati udah. Tapi Yonnya ngekill. Dahsyat Yonnya. Oke. Kita bisa di atas aja. Mantap. Mantap. Oh, tolong. Dia gak berani dorong ya, gak berani dorong. Takut kena tower, pinter. Sini bantuin, Cuk. Gua main sendiri, Cuk. Bantuin apa? Gak bisa bantu ya. Kalau dia dorong malah ke tower. Waduh, teman kita mati lagi, teman-teman. Hancurlah sudah, kita ke tengah aja, teman-teman. Karena teman kita berhasil menyumbangkan uang untuk orang-orang yang membutuhkan ya. Sedangkan kita nggak butuh uang menurut dia. Kurang asem. Jadi gue di sini sebagai botak Jina ya. Botak suka berjina. Salah ngomong, namanya dia Jina. Bang, tolong lalu. Jangan ngomong kayak gitulah. Ini konten bukan untuk dewasa doang. Tidak, ampun, Nona. Kurang ajar. Gak diajarin apa lu jangan nembak-nembak orang tanpa apa ya, alasan yang jelas ya. Kurang asem. Jadi Jina ini punya 5 bola teman-teman. Bolanya ini bola tit ya kan, bola sepak ya kan, bola volley, bola golf, dicampur jadi satu. Mana sini Gildur, pakai skill 3-mu. Kau kira takut apa sama mu? Sini kau. Sini, datang abangku itu, si Ten. Sini, Ten dorong, Ten kampret. Kampret Ten, dorong. Anjir, skill 3 mati semua. Kerboom, oh my god, combo. Mamen. Gila teman-teman ya.
kita dengan Ten mengeluarkan combo yang amat sangat efektif sekali. Datang JP kurang ajar, JP tolong, 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 tolong. Tapi JP sih kabur, kenapa dia kabur? Oke, udah telalasannya, tolong, tolong, tolong. Ada nanas, ada nanas, ada nanas. Ada nanas di ujung kali. Aduh, maaf bro, balik bro, balik bro. Balik bro, balik bro, balik bro, balik bro. Alah, matilah dia udah. Bye-bye bro, I'm so sorry bro. Aduh, tolong, tolong, tolong. Gak mati anjay. Untung gue gak nafsu, kalau nafsu gue yang mati anjay. Jadi teman-teman, di sini kita berhasil mengorbankan Ten ya, demi diri kita sendiri. Ya bodo amat, biarin. Jadi kalau main pakai Jhina ini teman-teman, nantinya kita pakai skill, aduh, mau mukul gue enak aja, skill flicker, terus kita pakai skill 3 langsung aja. Itu bakal bikin musuhnya jadi kacau balau. Apalagi kok musuhnya lebih kaya ya. Apalagi kalau apa namanya ya, musuhnya lagi rame-rame berlima. Karena semakin rame musuhnya, skill 3 ini Jhina bikin dia semakin keras. Apalagi tambah mana si Pon ini orang ngapain, gila dan mau mati loh, sini loh. Belum apa-apa udah sekarat ya teman-teman. Karena Jhina skill 2-nya sakit banget. Skill 2 Jhina itu benar-benar sakit banget, menusuk jiwa, kalbu dan segala macam jenis tusukan. Ngomong apa tuh, Le? Ngomong jelas dikit, teman-teman. Lo, Bang, bukan kami. Oh iya ya, benar-benar. Gue salah ngomong. Jadi di sini kita bakal menunggu dulu musuhnya. Oke, Wukongnya berhasil menyumbangkan uang lagi untuk orang yang membutuhkan ya. Padahalnya JP-nya musuh super kaya, kita bakal kesulitan membunuh dia. Tapi gak masalah karena Jhina ini cuman butuh satu. Oke, dia udah pulang. Gue ngeliat Arthur-nya di markas dia, teman-teman. Jadi gue kira tadi mau ngekill bareng si Ten, ternyata gagal. Ya sudahlah, acur tower aja sini ya. Acur tower, coy, coy, coy. Tower, coy, sebelum musuhnya datang, coy. Feeling gue bakal banyak yang datang, jadi gue hancurin dulu. Aduh, JP-nya, matiin JP-nya nih. Tolongin, cuk. JP, dorong, cuk. Mati, cuk. Mati, cuk. Mati, cuk. Matiin, cuk. Mampus, gue. Wah, pulang dia. Gak kena Excaliburnya. The final blow-nya gak kena, bro. Sayang sekali, Mitra Olahraga. Di sini kita harus benar-benar memperhatikan kepercayaan yang perlu dipertimbangkan ya. Seperti apa ya? Seperti manusia yang tak bisa bertelur gitu, tapi mempunyai telur. Kan bingung gua. Ngomong apa sih? Maksudnya ke pasar beli telur gitu loh. Kita matiin telanasnya. Gila gua skill 3, teman-teman. Aduh, ini jadi gila, mati lo. Mati lo. Anjir, mati anjir, datang pula JP-nya kurang ajar. Aduh, kacau ini. Mati JP-nya. Oke. 300 tuh. Kaya. Aduh, sayang sekali. Padahal dia bisa triple kill di situ. Sayang sekali. Enggak apa-apa, teman-teman. Yang penting kita kaya ya. Woi, ten, hajar ten, itu tuh, pecahkan malingnya. Oh, gila, rancak mana. Itu Excalibur, aduh, Majang, sayang sekali Mitra Olahraga, Tennya lagi mabok kali ya. Dia tidak memperhatikan dengan detail ya, towernya pukul sekali aja, bodo amat itu loh. Ya udah kita balik aja ke lane kita. Jadi, tadi gua mati karena tiba-tiba muncul yang namanya Kesatria Baju Hitam yang menolong temannya yang kesulitan. Jadi ceritanya jadi penjahat di sini ya. Tapi sekarang gue bakal menunjukkan potensi gue lagi. Karena gue gak bakal ngepur lagi, teman-teman. Tadi itu cuma ngepur doang. Gila, Tennya ngekill. Wah, Arthur-nya musuh ngepur lagi, teman-teman. Jadi ini mainnya di rank ya, teman-teman ya. Jadi kita have fun aja di sini. Nah, di sini kita bakal coba nge-push. Kita dapetin satu tower setidaknya. Kita gak ada yang mau bunuh Abyssal, kita bunuh tower lah setidaknya. Wukongnya gak mau Abyssal ya. Mungkin katanya, kasih musuh aja, gue kan penyumbang. Oke, sumbangin. Oh, Wukongnya mau bunuh Tel Anas, cu. Eh, ada JP. Mati, cu. Bisa, cu. Gue bisa ngeselur. Mati, kau JP. Mati, lo kira lo kuat banget sampah masyarakat. Mati, kau ya. Gila gak tuh Jhinanya, bener-bener ber. Sabar bro. Aduh, sabar bro. Gue nunggu skill 3, nggak bisa dibunuh itu kalau nggak punya skill 3, teman-teman. Oke, Gilturnya masih bertahan. Kita bakal ke depan mereka aja. Kita sediain skill 3 dulu. Skill 3 dikit lagi. 4, 3, 2. Oh, udah, nggak apa-apa. Bisa. 1. Matiin, cuk. Keluarin skill. Oke, rancak mana. Gila, teman-teman. Kita berhasil nge-kill lagi di sini. Kita sudah sangat kaya sekali ya. Seperti apa namanya, seperti first travel ya. Ngomong apa sih anjay. Oke, teman-teman. Oh, ada Tara di situ. Jangan, coy, kalian tank dua-duanya, gila. Wah, gila nih teman kita nih. Mundur, cuk. Aduh, matilah, udah ada JP-nya lagi anjay. Matiin JP-nya. Udah, hajar. Hajar, cuk. Wah, gila mana sipon gua. Gila, teman-teman. Gua pakai mana sipon cuman Arcana doang, tapi HP gua penuh lagi setelah pakai skill 3. Gila enggak tuh? Gua jebol atas aja bodo amat. Kita lumayan. Aduh, ada Gildur lagi. Gila enggak tuh flicker gua? Gila, itu salah pencet padahal. Anjay, kepencet tiba-tiba. Aduh, ampun, gilur. Bercanda doang, gilur. Mana sipon gue gede banget, temen-temen. Gue belum beli, mana sipon loh. Gue belum beli Rare Blessing. Gue cuma modal arkananya doang. Bener-bener efektif banget, gila. Kayaknya kita bisa jebol, temen-temen. Karena dijagain sama gilur. Cuman kita bisa jebolin bawah padahal. Kita bakal bunuh hutan aja lah. Sambil nge-heal. Kita gak usah balik, kita dapat buff biru tadi. Hasil nge-kill ya. Gimana, temen-temen? Keren kan Jhina gue?
benar-benar keren gitu loh. Seperti 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 apa ya? Seperti manusia yang bertelur tapi enggak bisa bertelur. Ngomongan apa ini? Waduh, tolong, ada jipis, ada Arthur. Aduh, mati lah gua, mati. Tolong, untungnya jipisnya. Sini Omega. Ini. Aduh, gua skill 3 nih. Mati Arthurnya duit tuh. Lumayan Arthur. Tolong jipisnya. Aduh, gua salah. Astaga, tolol banget. Ayo lawan, menang dia, enggak ada life steal. Hajar. Lu kok galau gitu anjay? Omeganya galau, dia mau abisal gitu. Anjay. Oke. Ngepur lagi. Karena ngepur gak cukup sekali, minimal 2-4 kali, sampai 5 kali, sampai 6 kali, sampai 10 kali minimal ya. Karena dunia itu harus penuh dengan rasa ngepur gitu ya. Jadi kamus gua adalah ngepur. Bang, ngepur artinya apa? Ngepur artinya mengalah gitu ya, sengaja biar musuhnya seneng gitu. Gak usah alasan deh lu longor. Oh enggak. Gua enggak buat alasan. Itu adalah fakta yang perlu kalian pertimbangkan dan perlu kalian rasakan ya. Di sini gua bakal menunjukkan potensinya Jina lagi. Gua nunggu skill 3 sama flicker, teman-teman. Kalau flicker gua udah ready, gua skill 3. Segala jenis rintangan, hambatan, itu kayak lagu ya. Lagu Dragon Ball itu ya. Lupa gue, di ujung langit kita ke sana, sini kau. Kita ke sana dengan seorang botak, weh, botaknya tangkas, weh, pemberani enggak gue tuh. Aduh, taranya, cuekin aja lo udah. Gue bantu tengah. Awas lu, tara, jangan deket lu, kurang ajar. Gue mau bantu teman gue dulu. Awas lu, kamera, jangan deket lu, dasar cewek agresif. Sini, gilur dulu, gas lu. Oh, mati kau. Baru taranya, teman-teman. Taranya. Tuh, gilurnya belum, matiin gilurnya, cuy. Oke, taranya. Kurang ajar lu agresif lu, cewek agresif, mampus lu. Makanya jadi cewek jangan agresif, agresif lu. Feminim dikit kenapa? Buset dah, gue dikejar-kejar gitu ya. Penuh nafsu ya sama taranya ya. Jangan menentang lu bertopeng terus lu kira gue mau sama lu. Gue mau gak walaupun gue botak ya kan, gue six pack tapi ya. Ganteng gue anjay. Oke. Gila, diterjang 1000 bayangan, kabur dulu abun coy. Gila teman-teman. Waduh, Omega kita. Wah, gila. Gue balik dulu. Sabar, bener. Gue harus life steal dulu teman-teman. Gue gak usah balik, gue punya rare blessing ya. Walaupun gue gak punya mana, tapi gue masih bisa lifesteal gitu loh. Kita bisa pakai skill kita buat lawan sampah masyarakat ini. Abisal lumayan lifesteal-nya. Gila tuh, lumayan kan cuman bunuh abisal doang lah. HP kita udah balik setengah gitu loh, keren. Gila gak tuh? Gila banget. Seperti lu bang, lu gila. Lu yang gila, gue kagak gila, gue normal anjay. Oke teman-teman, di sini kita bakalan coba kemana ya? Ke tengah lagi dah. Kita bakal memberikan musuhnya sedikit pelajaran ya. Kalau itu Ten ngapain Tennya? Gila tuh Ten, kayaknya ada jiwa-jiwa kesatria baja hitam anjay. Otaknya yang tadi mana cu? Woi, sabar cu, sini gue bantuin lah. Mati dapat satu. Mati cu, wadid. Tolong, Tara, gue bercanda doang Tara, jangan. Ini cewek agresif bener-bener ya. Gak diajarin bapaknya ya. Lu jadi cewek aja agresif banget apa ya? Lu dasar cewek kegatelan lu ya. Kurang ajar lu. Pantesan lu dikawini 3 pria. Masih 2 sih cerita gue. Oh mati dia, kasihan kali. Jangan bilang sama bapakmu ya. Sedih nih Omega, mati lagi nih Omega. Gila, tusuk-tusuk terus. Waduh gila, untung gak keinjek cu. Wah, kena kamehameha. Wah, di sini Wukong kita aliran farmer ya. Jadi kita harus benar-benar mendukung dia. Kenapa? Karena dialah yang bisa membuat tim ini menjadi lebih baik gitu loh ya. Gue itu mah cuman sampah masyarakat yang cuma numpang menang. Bang, lu ngomongin siapa? Gue ngomongin diri sendiri anjay. Jadi lu jangan kegeeran. Oh gila Omeganya. Mundur bang Omega. Mundur. Apakah kamu akan mati? Tidak, ada Ten yang menolongmu. Ayo teman-teman, kita bantuin kita. Cuma kita bakal bermain sangat baik sekali. Di sini gue bingung mau ngapain ya. Wukongnya farm mulu anjay. Sini Wukong, kampret lu, kurang ajar lu. Jangan farm mulu anjay. Mau sampai punya rumah berapa? Berapa rumah lu? Aduh mati lah Wukongnya itu sama Jepis, kampret. Menang gak lu? Menang kayaknya. Ini rame banget, gue pengen banget skill 3 ulti. Ayo, maju, bodo amat, dapat nih. Gue buat Telaras dulu, mati lu Telaras. Aduh kurang ajar Nanas. Kurang ajar, Nanasnya mana coy? Nanasnya. Oh ini aja. Oke, gila, mati. Gila Wukongnya pro man. Gila, tim kita pro banget teman-teman. Kalian bisa lihat ya, yang menginisiasi siapa, yang membuat tim ini menang siapa. Gak lain adalah musuh yang melakukan kesalahan, ya kan? Gue kan seorang rendah diri, sama memuji musuhnya, kan? Demi memuji diri sendiri. Ini Jepis ngapain? Omeganya mati kok, pelakannya. Ini ngapain ini kita nih? Kita bisa jebol bawah, teman-teman. Jadi Jina itu mainnya kayak gitu. Kita harus inisiasi perang ya. Kita manfaatin build kita yang lumayan tanky ya di sini ya. Sebenarnya item pertamanya Orb of Magi juga bagus, teman-teman. Tapi sayangnya Orb of Magi gak ada defense-nya. Kita dapat defense dari Beret Agony.
sama Frosty Revenge untuk Edge Defense. Keren ya. Selain itu bisa nge-slow musuh, jadi skill 3-nya efektif banget. Aduh, ini rame banget. Anjay, ampun bro. Ampun bro, ampun bro. Gak sakit ya damage gue ya. Tapi kalau kita war di sini, aduh, ampun, ampun, ampun. Gue matiin aja bisa lihat damage kita. Boom, mati kau, mati kau, mati kau, anjay. Aduh, mati lah gue. Bercanda dong, bercanda dong. Gue kan mukulnya teman lo, bukan mukul lo. Kenapa lo mukulin gue, anjay? Ini musuhnya bener-bener nih, tegaan banget nih. Gue gak salah apa-apa gitu loh. Dipukuli bertiga, kan kurang ajar. Tapi JP-nya mati, teman-teman. Ini membuktikan kalau Jina ini bisa mengalahkan hero sekelas Warrior. Nah, tapi gue agak ragu kalau Jina lawan L'Oreal. Tapi kalau Jinanya main mantan Sipon, L'Oreal tuh bakal lewat, teman-teman. Dia akan mengalami pendarahan parah. Oh my god. Itu ngapain 2 tank mau ngehajar 3 tank? Gila gak tuh? Gila, tanknya dahsyat kayak di film-film aja. Gila, dahsyat. Kalau gak mati ya, potong itu gue. Apa itu? Nyali gue potong. Gila tuh, tank tuh. Ngepur, bro. Ngepur, bro. Ini Omega juga mau ngepur, teman-teman. Oh my god. Ternyata di rank games masih banyak yang suka ngepur, teman-teman. Seperti kita, ini gue mengajarkan aliran ngepur, ngepurisme. Ngomong ngopo tuh bang. Ya udah, teman-teman, kita bakal nge-endin. Jadi kalian bisa ngeliat permainan Jina itu lumayan seru. Kalian yang penting inisiasi perang aja, tunggu musuhnya berlima lengket, kita skill 3, dijamin musuhnya bakal tak berkutik. Nah, Jina itu juga bisa pakai endure, teman-teman. Tapi dia harus bokong, ya. Karena susah banget untuk mendekati musuhnya tanpa tiba-tiba. Kecuali temen kita bisa nge-stun rame-rame kayak Ten gitu ya. Didorong terus kita lari-lari pakai skill 3. Itu bisa, teman-teman. Tapi kalau nggak bisa, kita harus pakai flicker. Nah, di sini gue nunggu momen di mana musuhnya melakukan kesalahan. Kita bisa pakai blink skill 3. Kita jamin deh, garansi 1000% musuhnya pasti mati semua. Ini sini ngumpul kalian, ngumpul. Ngumpul 5 kalian. Kita bertiga, nggak takut gue. Sini, sini. Sini, oke, Wukongnya datang, mantap Wukong, ayo sih Wukong, jangan farm terus ya. Oke, Wukongnya mau buka inisiasi ya. Gila, ini mau gimana ini. Jebol atas dulu aja coy, jebol atas dulu coy. Coy, mundur dulu coy. Atasnya bisa dapat nih tokennya nih. Pecahkan tokennya, dikit lagi coy. Oke, gue buka ya, gue flicker. Mati lah kalian, gila teman-teman, mati kalian. Lihat hasilnya, oh my god, HP gue gak berkurang sedikit pun. Dipukul Telanas gak berasa tadi. Oh my god, gila pro banget. Anjay marah. Rata bro. Ini berkat siapa bro? Berkat Jina in the house, yo. Jina in the house. Bukan berjina in the house ya, tapi Jina. Gila teman-teman, ini benar-benar keren banget ya. Mati kok, gila. Apakah kita menjadi MVP di sini? Jadi buat teman-teman yang penasaran dengan gameplay Jina, kalau bisa lihat di sini keren banget ya. Kita fokus ke skill 2 dulu aja gak masalah, karena damage lebih gede dan di sini jadi MVP. Keren gak tuh? Ini mainnya di rank games, kita pelan-pelan naikin rank ya. Jadi semoga teman-teman terhibur dan jangan lupa tekan like, share, and subscribe, karena kita bakal update lagi si orangnya. And see you again in the next video. Tapi sebelumnya banyak yang pengen nge-request ngeliat hasil akhirnya, gue bakal tunjukin di sini. Oke, kita like, kita lanjutin di sini. Seperti inilah build akhirnya. Jadi sekian ya teman-teman, and bye-bye.